Raja kali ini berpacu di posisi pertama. S. Herman, pelatih Western Jaidris, pemilik hadiah Edia Ajwar Nikita Sliba. Dan pelanggan nomor 3 adalah Golden Gate dari Bangkalan, Jawa Timur. Lanjut GN Suryana, pelatih Wahyudi, pemilik Haji Muhammad Saud, Suramadu Sliba. Dan yang keempat adalah Serajat dari Majalaya Jabar, dengan Duki E. Rusandi, pelatih agama. Nah inilah pelan nomor satu kuda yang bernama Wisnu Murti. Ya, dengan Duki E. Stima. Dilepas saudara-saudara. Dan pelan nomor dua Matahariku dengan Joki S. Herma. Dilepas juga ini untuk dari Sumatera Barat. Ya. Kemudian Golden Gate dengan Joki N. Suryana dari Bangkalan, Jawa Timur. Dan nomor empat adalah Serajat dari Majalaya. Ya. Dengan Joki E. Rustadi. Dan nomor lima Black Gate. Di atas. Kita saksikan gol. Siapakah yang berada di posisi pertama? Masuk di R pertama atau tikungan pertama. Serajat. Serajat kali ini berpacu di posisi pertama. Di posisi dua kita saksikan. Aduh kena. Golden Gate, apakah akan bertahan? Dan kali ini Serajat masih berpacu dengan speed yang cukup baik. Matahariku di posisi yang kedua. Oke, kita simak. Masuk di 800 meter Persija. Beak. Serajat masih dan mengancam di belakangnya. Matahariku, hai. Mereka berpacu dengan speed yang luar biasa. Serajat masih berpacu dan di tikungan terakhir kita saksikan Matahari Kutina berpacu dengan speed yang luar biasa. Hei, Matahari Kutina berpacu dengan speed yang cukup baik. Wey, luar biasa saudara-saudara. Serajat hanya finish di urutan yang kedua dan di posisi ketiga Wisnu Murti. Dan Black Queen 50 meter memperebutkan piala Aragon Stable. Dan hari ini luar biasa Pak Haji JJ Wiradinata dan Ibu Suci, Buja Suci, serta didamping oleh Bapak Ketua DPR Kabupaten Pangandaran menyaksikan langsung dari pinggir lintasan VIP. Dan kami menunggu untuk hasil di kelas 3 tahun Derby Divisi 2 dengan jarak tempuh 1550 meter Piala Aragon Stable.